Hi baby, welcome back to my channel. Hari ini aku akan ngajak mabar lagi. Jadi kemarin itu banyak banget yang request aku buat main game Among Us. Dan setelah banyak banget teman-teman aku yang ngajakin, tapi sebelumnya aku belum tertarik. Sekarang aku mau nyobain nih. Nyobain pertama kalinya main game Among Us bareng teman-teman. Walaupun aku enggak gitu paham banget, tapi ya udahlah ya, kita coba aja. Pokoknya inti gamenya itu adalah kita belajar untuk memfitnah orang. Belajar untuk berpura-pura, katanya sih begitu. Katanya sih ini game yang viral banget yang bahkan bisa ngerusak persahabatan, hubungan dan lain-lain. Makanya jangan main sama pacar kalian ya, mendingan main sama orang yang teman-teman aja, oke? Daripada kalian berantem kan gara-gara game. Yaudah, sekarang kita mau langsung main. Ntar aku sapa teman-teman aku dulu ya. Hai guys. Dengar suara. Nah, ini baru ada suaranya. Oke guys, kita mulai ya. Mereka heboh sendiri guys. Aku dapet apa ya? Oke. Katanya kalau main game ini kita nggak boleh ngomong apa-apa gitu kan. Jadi kita harus diam-diam aja. Ini apa deh metanya, aku nggak ngerti banget. Meta. Ini aku kemana ya? Kai. Aku ketemu Denat. Nggak harus, kita harus diam-diam aja guys. Aku susah nahan diri untuk nggak ngomong. Mati. Siapa tuh? Kenapa sama Abi mati? gue lagi sama Charmin ya. Gue lagi bareng Tony Charmin. Gue punya motor, nanti kalau liat sama X-Milof ya kan? Tadi gue lagi ngerjain tas. Iya, pokoknya gue lagi ngerjain sesuatu. Gue yakin lu bahaya sih. Enggak, gue sama Charmin. Denat 88 sama Charmin tuh baik. Denat 88 tuh lagi sama aku dan aku yakin dia baik. Iya. Kalau kita pusing, kita bunuh Denat aja. Lo kepala lu. Feeling aku sih antara putih atau kuning nih. Oh gak putih kuning. Enggak, kalau gue enggak, karena gue lagi ngerjain tas. Terus gue barengan sama Lala Esmi lo. Enggak, ini Fabi. Enggak, seriusan, gue enggak. Enggak, dan tadi ngomong serius sambil ngomong. Enggak, gue serah, kalau ini buru aja. Sebenarnya gue curigainya pasti. Kalau aku sih mendingan kita, mendingan kalian pokoknya jangan kill aku sama Denat. Karena kita tadi lagi berdua dan lagi jauh banget dari yang lain. Terserah deh antara berempat ini. Oke. Jadi aku udah nge-vote ya. Gila, ini game yang bener-bener bisa ngerusak persahabatan nih guys. Oh my god, no. Bukan dia loh. Ini apa nih, Lala X Milof nih? Apa ini begini bentuknya? Kita lihat. Oh my god, serem. Serem sih. Udah fix serem. Rame bener. Ini ngapain ya? Oke. Jadi di game ini tuh juga ada misi-misi gitu guys. Jadi kayak katanya kita harus selesain misi-misi lah. Terus katanya kalau yang jadi impostor tuh harus yang kayak bunuh-bunuhin gitu lah. Pokoknya game jahat deh. Buat orang baik jangan nih, serem. Jujur aku masih gak gitu paham sih game ini guys. Jadi kita jalanin aja ya. Siapa tuh barusan? Apa nih? Waduh, kenapa ada emergency meeting? Loh, ada temen yang udah mati. Siapa yang bunuh? Gue tau deh siapa. Lu modus doang lu. Apa lagi di atas ngerjain tas. Abis itu tiba-tiba langsung ada itu.
Iya, tapi tadi aku sempat ketemu Mauri sih. Gimana dong? Iya, emang enggak. Kak, tapi aku tapi jujur aku rada feeling-feelingnya antara Esmilov atau Denner lama-lama. Soalnya lama-lama lagi ngerjain tugas sama Charmin di dalam rumah sakit. Oke, nanti lah Esmilov fix. Aduh, masa kita harus nge-kill kakakku sendiri? 3, 2, 1. Lala, semua. Lala gak ada pembelaan sama sekali. Beneran gak ya? Wah, beneran. Ya ampun, menang pertama kalinya. Setelah dari tadi main, akhirnya menang. Kok aku berasa menangnya sangat-sangat sangat-sangat tidak biasa ya. Hai guys, aku ikut-ikut aja yang rame-rame. Hah? Serius? Demi apa? Udah ada yang mati? Siapa macing? Macing kita mau ngomong ya. Eh, ini nih ada berapa sih imposternya? Ada satu. Jamin, jangan pura-pura nggak ngerti. Siapa ya? Abi tuh. Oh, no one was detected. Nah, soalnya Abi tuh kadang-kadang suka kayak diem-diem tapi menghanyut kan. Ini apa deh? Kenapa ini? Ini ngapain sih? Oh gitu. Ada apa sih? Kok seru banget kayaknya? Guys, aku nemuin sesuatu. Udah itu aja. Tapi aku nggak tahu karena aku nggak lihat siapapun. Hah? Di mana dah? Ini di deket kayak apa sih kayak yang ada kayak monitor-monitor kapal gitu. Saya itu cuma baru dikit, itu kayak gua semua gitu yang ngerjain, men. Sumpah itu gua yang fix ini di 88 demi kata gua yang ngerjain semuanya. Gua juga yang tadi ngerjain tasnya. Ya ampun, gua yang ngerjain tasnya. Ini feeling aku antara Maurice apa enggak di 88 sih. Percaya siapa nih? Jangan lama-lama, trust me. Ini kali ini kalau misalkan emang dia, berarti aku aja yang dibunuh. Yakin aku? Ya, abis ini kamu ini bunuh gua aja, terserah. Lama-lama, fix. Aku coba percaya sama Mauris ya. Mauris sempat, please dong. Sumpah harus menang, men. Enggak, lo jangan bawa krupet. Lo tuh impostor, gila. Oke guys, berarti akhirnya menang. Aku sebenarnya juga gak gitu ngerti. Sumpah aku tuh bingung kayak permainan itu kayak gimana aslinya ya guys. Cuma aku ngeliat kayak teman-teman pada yang kayak seru-seru gitu. Oke guys, akhirnya itu adalah game perdana aku main Among Us ya. Bener gak sih nama game itu? Dan ternyata seru. Tapi game ini bener-bener agak deg-degan ya. Karena aku tuh orangnya gak bisa nuduh-nuduh orang sembarangan. Aku gak mau percayaan. Tapi aku mencoba untuk sedikit lebih tega deh sama orang-orang. Dan kalau misalnya kalian mau aku main lagi Among Us sama teman-teman yang lain, jangan lupa komen di bawah.
sama siapapun itu, kalian boleh request juga, oke? Okay? Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you on the next vlog. Bye, baby!